Stasiun Sudirman. Saya tuh dari beberapa waktu yang lalu mengamati terus di daerah sini. Nah, lihat nih. Kira-kira akan jadi apa ya area yang sedang dikerjakan ini? Posisinya ada di sebelah utara dari jalur aktif. Sambil menunggu kedatangan komuter lain di sini, kita lihat Stasiun Sudirman. Saya lanjutkan kembali. Jadi untuk Stasiun Sudirman ini, kenapa di sisi utara rel itu ada pembongkaran, karena ini sebagai ya bagian dari integrasi antara stasiun KRL Sudirman dengan stasiun LRT Duku Atas. Di depan saya kan kelihatan ya ada JPM atau jembatan penyeberangan multiguna untuk penghubung dari kedua stasiun tersebut. Jadi di sisi utara itu memang ada sedikit pembongkaran, dan entah nanti jadi seperti apa, nanti kita akan coba sesekali kita kembali ke Stasiun Sudirman ya. Cocok ini ya, jadi kalau Stasiun Sudirman ini beneran nanti bakal terintegrasi dengan stasiun LRT Duku Atas, ini akan menjadi hal yang sedikit menguntungkan ya, karena perpindahan antar moda itu bisa dilakukan dengan melewati JPM yang ada di atas sana. Dan di JPM itu yang baru kelihatan progresnya hanya tangga manual aja yang sudah dibangun, tapi belum di finishing. Sedangkan untuk lift dan eskalatornya itu belum dipasang atau belum diinstal. Jalur 2 hati-hati, kita sudah bukan masuk ke kota Bandung yang sekarang, saya 2 belum kereta.
Ya, eskalatornya merek Fuji. Jalur yang sudah tujuan tempoh hanya sampai tempoh.